Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Cleaning Redville. So game ni game indie. Hari ini Khamis, malam Jumaat, marilah kita main game ni. Let's go. Redville 1976. So grafik dia macam grafik lama kan, sebab game indie kadang-kadang dia buat grafik macam ni ha, macam PS1 ni grafik. Alright, so kita ni pencuci sampah. Alright, kita ni ada apa ni? Wah, lori sampah. Dulu lama tak nampak, dah pupus. Okay. Okay, betul ada kita apa? Masuk dalam ni. Mampus terus. Okay, kena baca. 3 bags at a time. Okay, 3, hanya 3. Ni VLC media player tu. Okay, 3 bag. Satu-satu masa. 1 bag. Alright. Oh, right click to put down. Okay. 1 bag. Oh, ada 2 bag di sini. Tak ada. 1 bag je. Alamak, aku dah 3 bag. Ini kan mesti bau busuk gila tu. Okay, so kita terus. Oh, kita boleh lari. Infinite kat tu lari. Nice. Boleh masuk tak? Tak boleh. Okay, dilarang masuk. Jap, aku tanya Pak Gat jap. Weh, asal kita ni budak ke apa? Pak Gat, Pak Gat, boleh masuk ke tak? Ah, tak boleh. Mana lagi? Oh, inilah. Ini ambil sekali. Empty the truck before dumping. Empty the truck before dumping. Macam mana nak? Oh, 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 kita tekan, tekan. Oh, okay, okay. There you go. Ah, itu dia. Oh, itu dia. 4 bag. Dia main puzzle pula guys. Letak sini balik. Ha. Aduhai, puzzle pula. Ha, pergilah sampah-sampah. You what? Asal ada bunyi sesuatu yang misteri. Tak boleh. Okay, yang tadi jalan kena blok tu. Okay, aku dah boleh lalu dah sekarang. Let's go. Oh, dah start dah. Baru start. Walaupun grafik dia macam ni kan, dia ada storytelling kan. Bersama saya Safwan mengambil sampah. Apa ni, apa ni? Turn left, slow down. Okay. Wait. Oh, Allahu Akbar. Apa benda ni? Accident pula. Sorry guys, accident pula. Baru nak nyanyi lagi. Okay, ready? Alah, habis dah lagu. Aku baru nak nyanyi lah. Siuk betul. Okay, ni apa ni? Welcome to Redville. Oh, ni lah nama game tu. So aku rasa mesti ada something dekat Redville ni yang kita tak tahu. Okay, ni VLC media player tu, tak boleh masuk. So kita teruskan perjalanan kita. Mana radio pun tak tahulah. Hilang dah. Eh, ni accident. Okay, ada bunyi. Oh, oh, okay, lampu. Okay, lampu ni berkelip-kelip ni. Aku risau. Risau kadang-kadang. Okay, belakangan tak ada kan. Sampah harap-harap tak ada lah. Oh, wih, ada darah. Bukan air sebenarnya. Korang ajar. Dia scam je weh. Air cola ke apa ni? Bukan sos je weh. Wah, ya, ya. Okay, benda ni bergerak. Wah, jom dia duduk bawah tu pula. Okay, dia dah mula guys, dah mula. Tadi kerja aku biasa je. Ah, dia dah mula ni. Saya bekerja di waktu malam. Kenapa dia ambil sampah waktu malam eh? Banyak betul persoalan dia. Aku sebenarnya nervous kan ni. Guys, aku cakap terang-terang, aku nervous juga. Right. Sebab lain macam dia punya, dia punya ni. Dia punya atmosferik dia macam, dia macam tu. So kenapa sampah ni bertabur-bertabur ni? Wey! Wey! Kecut aku bodoh apa? Kucing rupanya. Waduh, aku pun nak buat bunyi anjing weh. Rupanya kucing yang datang. Ah. Aduh. Terkejut aku dia datang pada sini. Weh, rumah siapa weh? Kucing siapa weh? Ah? Kucing siapa? Kita dah dekat 15 minit kat sini. Angkat. Okay, kita dah macam selekoh ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Hati-hati bila mengutip sampah. Right, let's go. Oh, ini macam terang sikit sini ya. Terang-terang ni, jangan. Tak boleh percaya kan ni? Ah, tu, nampak? Ada orang ketuk-ketuk pintu. Ah, saya ambil sampah ni. Oh, ada, ada, ada. Boleh baca ke? You are good at this.
Alright, of course lah. Apain? Teruskan lagi perjalanan kita. Oh, geli-geli. Apa? Bunyi apa tu? Janganlah main sound-sound ni. Aduh. Aku parking kau tengok macam ni, menyengit je. Ya, benda ni. Oh, tempat parking jalan. Jangan macam tu bunyi dia. You are good at keeping a secret. Wait, what? Kenapa dia kata aku pandai menyimpan rahsia? Ha? Aku tak tahu ni rahsia apa ni. Rahsia ini telah lama aku pendamkan. Tiba masanya ku tukar pekerjaan daripada pengutip sampah. Woi, tengok aku cakap dah, tutup lampu dah. Okey, tak nampak. Berapa? Dua. Biasalah tak bayar elektrik macam inilah. And TMB potong terus. Seorang tak bayar elektrik, TMB potong semua. Ha. Ini kawasan Redville macam tu eh. Lying to your friend and family. Wait, what? Aku tipu apa? Dia kata aku tipu. Tipu pasal apa? Ha. Menarik. Teruskan lagi. Hui, menyembur pula. Kau bercakap ke apa menyembur? Hei, kencing kat sini buat apa? Aduh, hai. We all know your secret. We all know your secret. Rahsia apa ni guys? Aku tak pernah berahsia dengan korang. Sebenarnya aku kerja... Inilah kerja aku. Lampu pecah. Alright, aku tengah bersemang tadi. So... kenapa tiba-tiba atmosphere jadi... macam lagu seram. Okay, aku rasa aku dah tawaf tempat ni dah berapa katu kali dah. Rasanya dah habis kot. Ya, aku rasa aku nak balik dah ni. Yeay, balik dah. Woo! Masa untuk balik ditemani oleh... Siapa mencuri tu? Right, bila nak habis kerja ni? Lama betul. Bunyi apa tu? Hello, bunyi apa tu? Okay. Bila aku sebut tu, bos aku cakap, but there were no rumor we murdered many people. Diorang bu... Kita... Jangan kata kita ambil mayat rupanya. Sebab tu nama tempat ni Redville. Apa? Darah kan? Warna merah. Aku tak membunuh lah, tapi... Aku rasa kita kutip... mayat. Yap. Guys, kita kutip mayat guys. Itulah dia kerja kita sebagai pengutip sampah. Tapi sebenarnya bukan sampah. Kita kutip mayat. Yeah. So kita baliklah kan. Hey! Jantung aku. Jangan mati. But it's time to face your real job. One bag left. Kan aku cakap betul? Kita kena bungkus mayat weh. Tapi kenapa aku langgar dia? Oh no. Di belakang tu ada mayat. Tentang banyak mayat aku ambil. Oh. Kita teruskan perjalanan. Abaikan. Kita nak buat kerja tak apa. Demi secedok nasi. Tak ada siapa tahu pun kita bawa mayat. Tahu-tahu kita bawa. Pergi bawa pelupusan. Lepas tu kita melupus mayat. Itulah dia. Krematorium. Jap, ni bukan tajuk dia. Tajuk dia bukan sampah apa. Kenapa tajuk dia pusat? Oh, kita betul lah krematorium ni nak bakar mayat. Aku kutip mayat rupanya. So itulah dia game yang bertajuk Krematorium. Aku rasa game ni mula-mula tajuk dia lain.
Entahlah, tak sure. Game dia agak interesting tapi agak drag sikit. Lama juga lah, dekat setengah jam juga aku mengutip sampah. Tapi dia punya story interesting lah, walaupun simple, seronok. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasalah, korang like, korang komen di bawah, korang share. Jangan lupa untuk subscribe juga, memang bantu sangat. Kalau korang boleh turn on notification, turn on untuk video baru. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.